semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, jumpa lagi di channel Cuma Roles ID. Kali ini kita mau kasih tahu cara menggunakan barang ini. Ini namanya bubu payung. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh. Ini namanya bubu payung. Jadi kita tinggal ini cara. Ini ada ikatan. Ini ada 8 lubang. 8 lubang. Ini 8 lubang. Ya, 8 lubang ya. Ini lubangnya. 8. Ini ada 8 lubang ini. Gimana cara menggunakannya? Ini ada tali. Ada tali masuk ke dalam sana. Jadi kayak di dalam tuh kayak jenis kayak payung namanya, karena ini buku payung. Ini ada engsel-engselnya dalamnya. Dan engsel-engselnya dan di ujung ini persis kayak payung, dikasih lock kunci. Jadi gimana cara menggunakan payung ini, buku ini? Nah, ini yang dalam ini adalah untuk gunanya untuk membuka ini ruji-ruji payung ini. Gunanya yang putih ini karena ada, jadi dibantu dengan ikatan tali. Ini ada ikatan tali. Oke, gimana caranya? Kita tarik, lihat nih. Ada tali. Kita pegang yang sini. Nah. Kan? Kan? Nah, di tengah-tengahnya ini. Jadi kita pegang talinya. Kita pegang sini sampai mentok ya. Sampai mentok nih. Lihat nih, sampai mentok. Nah, bunyi klik. Gimana cara nutupnya lagi? Ini. Lihat nih. Yang bunyi klik tadi, ini locknya. Kita tekan. Nah. Kita tarik ya. Tarik ya. Sampai bunyi klik ya. Ini klik. Jadi sudah kunci aman. Posisinya. Ya. Posisinya ini ya. Oke. Ini bentuknya. Bawahnya kayak gini. Bawahnya kayak gini. Oke. Jadi cara umpama ini kita tutup kan. Yang tadi jangan lupa. Mungkin ini bagi orang yang belum tahu caranya ya. Ini yang lock ini kita tekan. Nah. Tutup. Oke, sudah tahu kan caranya? Bagi yang belum tahu, jadi disimak videonya baik-baik agar tidak salah menggunakan, takutnya rusak. Oke. Nah. Terima kasih.